Hasil lengkap, pertandingan semifinal, Expora, Indonesia International Challenge. Tunggal Putra. Di semifinal Tunggal Putra, pemain Indonesia, Alwi Farhan, berhasil mengalahkan rekan senegaranya, Tegar Sulistio, dengan skor 21-9 dan 21-18. Dan Viren Netasinghe dari Sri Lanka, berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Krishna Adinugraha, dengan skor 17-21, 21-7, dan 21-15. Di babak final Tunggal Putra, Alwi Farhan akan melawan Viren Netasinghe. Pertandingan final Tunggal Putra merupakan partai ketiga dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Alwi. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, pemain Indonesia, Gabriela Meilani Moninka, berhasil mengalahkan pemain Hong Kong, Lo Sin Yan Happy, dengan skor 21-17 dan 21-8. Dan Esther Nurumitri Wardoyo, berhasil mengalahkan unggulan kedua asal Thailand, Lalinrat Haiwan, dengan dua game langsung, 21-17 dan 21-18. Di babak final Tunggal Putri, Gabriela Meilani Moninka akan melawan Esther Nurumi Triwardoyo. Pertandingan final Tunggal Putri merupakan partai keempat dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1. Ganda Putra. Di semifinal Ganda Putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Bechun Meng, Goh Bonze, dengan skor 21-19 dan 21-16. Sementara itu, Berry Angriawan, Rian Agung Saputro, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Muhammad Putra Erwiansyah, Patra Harapan Rindo-Rindo, dengan skor 21-14 dan 21-4. Di babak final ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan Berry Angriawan, Rian Agung Saputro. Pertandingan final ganda putra merupakan partai kedua dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan adalah 0-0. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Felisa Christina, Bernadine Anindya Wardana, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Ridia Aulia Fatasya, Kelly Larissa, dengan rubber game 25-23, 15-21, dan 21-12. Dan Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, juga berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Anggia Sita Awanda, Putri Larasati, dengan skor 16-21, 23-21, dan 21-18. Di babak final ganda putri, Felisa Christina, Bernadine Anindya Wardana, akan melawan Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum. Pertandingan final ganda putri merupakan partai pertama dan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan adalah 0-0. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, pasangan Indonesia, Marwan Faza, Jessica Maya Rismawardani, berhasil mengalahkan pasangan Thailand, Tanupat Firyankura, Alisa Sapniti, dengan pertarungan 3 game, 19-21, 25-23, dan 21-9. Sementara itu, Werapat Pak Jarum, Ornika Jongsaton Parn dari Thailand, berhasil mengalahkan unggulan kedua asal Malaysia, Roy King Yap, Valeri Siow, dengan skor 23-21 dan 21-16. Di babak final ganda campuran, Marwan Faza, Jessica Maya Rismawardani, akan melawan Werapat Pak Jarum, Ornicha Jongsataporn Parn. Pertandingan final ganda campuran merupakan partai kelima dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan adalah 0-0.